بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya walasulah baghdah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa taala karena Allah subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan Gejala ataupun ciri jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, sebagaimana penyakit-penyakit medis itu tentunya ada cirinya, ada gejala-gejalanya. Begitu juga berkaitan dengan jin masuknya ke dalam tubuh manusia, itu memiliki ciri-ciri tertentu. Gejala jin masuk ke dalam tubuh manusia di sini Syekh Wahid Salam Bali membagi menjadi dua. Yang pertama adalah gejala-gejala yang muncul dalam keadaan tidak sadar yaitu masuk dalam kategorinya yaitu dalam keadaan tidur. Yang kedua adalah gejala-gejala ketika dalam keadaan sadar. Gejala-gejala yang muncul dalam keadaan tidak sadar yang pertama adalah sulit, ataupun tidak bisa tidur sama sekali, dan ini berlangsung ber, berhari-hari. Kemudian, yang kedua adalah gelisah, yaitu sering terbangun di malam hari. Kemudian, yang ketiga ini mimpi buruk yaitu bermimpi melihat sesuatu yang menghimpit dan ingin meminta tolong kepada orang yang di sebelah kita ataupun meminta tolong kepada orang lain akan tetapi tidak akan tapi tidak bisa. Kemudian yang keempat, mimpi yang menakutkan. Dan yang kelima, bermimpi melihat beberapa jenis binatang dan mimpi itu terus berulang yaitu melihat binatang misalnya seperti kucing, anjing, ya, unta, ataupun ular, singa dan lain sebagainya. Ya, biasanya ini mereka itu ya hewan-hewan ini biasa kalau dia mimpi karena gangguan jin hewan-hewan ini berwarna hitam ya, dan hitamnya ini adalah hitam hitam pekat ya. karena eh, dalam sebuah hadis Alaihi saw pernah menyebutkan ya al kalbul aswad aswat shelton bahwasanya anjing hitam itu adalah adalah shelton jadi bisa saja ya shelton itu masuk ke dalam ke dalam mimpi kita ya karena itu memang kelebihan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kepada kepada shelton kemudian yang keenam menggigit jari jemari ketika ketika tidur jadi dalam kondisi tidur dia menggigit jari jarinya ya walaupun ketika menggigitnya tentunya tidak sampai terluka jarinya kemudian yang ketujuh yaitu tertawa terkadang juga menangis terkadang juga ber berteriak ketika ketika tidur ya ini dalam e, dengan tidak dengan tidak sadarkan diri ketika dia tertawa ketika sudah terbangun ketika ditanya kenapa tertawa dia tidak akan tidak akan tahu ya kalau bahasa kita kita sebut dengan melindur. Kemudian yang ke-8 adalah mengaduh ketika ketika tidur. Ya ucapan aduh aduh ya badanku sakit semua dia ya, mengaduh ketika ketika tidur. Ya padahal dia dalam kondisi tidak dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kemudian yang kesembilan yaitu bangun dan berjalan dalam kondisi tidur tanpa disadari. Dia bangun, jalan sambil tutup mata, buka pintu, ya. Yang anehnya dia ketika membuka pintu itu, berjalan itu tidak menabrak apapun. Ya, kalau kita misalnya sambil tutup mata jalan saja sedikit pastinya sudah sudah kepayahan, tapi dia jalan seperti orang yang orang yang melihat padahal dia dalam kondisi dalam kondisi tidur. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah bermimpi seolah-olah akan jatuh dari tempat yang tinggi. Jadi bisa jadi dari atas gedung, bisa jadi dari puncak bukit, bisa saja dari atas air terjun dan lain sebagainya, yang mana dia rasanya bermimpi di tempat yang tempat yang paling tinggi dan akan akan terjatuh. Dan yang ke 11 bermimpi berada di berada di kuburan. Ya, ini berada di kuburan tentunya ini adalah e, kuburan adalah merupakan tempat e, yang menyeramkan lah kalau kita katakan. Ya, karena memang di situ tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al Qur'an. Ya, di kuburan itu tidak pernah dibacakan ayat-ayat ayat-ayat Al Qur'an. Ya, sedangkan kalau di rumah itu harus kita perbanyak membaca membaca Al Qur'an. Ya, makanya dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, la taj'alu buyutakum kubura. Ya, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti seperti kuburan. Ya, kuburan itu tentunya tidak tidak pernah dibacakan ayat Al-Qur'an, tidak pernah dilaksanakan ibadah salat di situ ya ataupun tidak pernah juga dilaksanakan ibadah-ibadah uh, yang lainnya di di kuburan. Kemudian yang ke-12 itu bermimpi melihat manusia dengan karakter-karakter yang aneh. Ya, misalnya manusia yang sangat tinggi. Ya, bisa tingginya 5 meter, bisa tingginya sampai 10 meter, dan lain sebagainya. Ya, ataupun dengan melihat karakter manusia yang memiliki telinga yang telinga yang lebar. Ya, seperti seperti gajah lah seperti itu. Nah, ini adalah mimpi-mimpi uh, yang mimpi, mimpi yang aneh ya kalau mimpi-mimpi yang aneh ini biasanya adalah adalah dari dari syaitan kemudian yang ke-13 yaitu bermimpi melihat melihat hantu ataupun melihat melihat syaitan ya dalam bentuk dalam bentuk yang menyeramkan ya bukan dalam bentuk dalam bentuk asli mereka jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya, itu adalah gejala jin merasuki tubuh manusia ya dalam kondisi tidak tidak sadarkan diri kemudian yang kedua adalah gejala-gejala ya, jin masuk ke dalam tubuh manusia dalam kondisi kita sadar ya, dalam keadaan kita sadar ya. yang pertama adalah sakit kepala yang tidak Kunjung hilang, ya, jadi sakit kepalanya ini tidak hilang-hilang. Ya, tapi dia ada, ada syaratnya sakit kepala yang semacam ini ini ada, ada syaratnya. Ya. Syaratnya adalah bukan ad, karena adanya penyakit di kedua mata. Ya, jadi kalau orang sakit kepala eh, sakit mata biasa kepalanya juga akan ikut akan ikut sakit. Kemudian yang kedua bukan juga karena ada sakit pada kedua kedua telinganya. Hmm, bukan ada karena ada rasa sakit pada pada kedua telinganya. Ya ataupun juga bukan karena adanya sakit pada bagian hidungnya. Hmm, jadi hidungnya sakit terkadang kepalanya juga ikut ikut sakit. Kemudian bukan juga karena adanya sakit gigi. Nah, sakit giginya sehingga kepalanya juga terkadang ikut-ikut sakit kemudian ya bukan juga karena e, sakit pada bagian kerongkongannya ya kerongkongannya kemudian juga bukan juga dikarenakan sakit kepalanya ini bukan juga dikarenakan sakit pada, pada bagian perutnya ya jadi memang sakitnya ini tidak karena disebabkan oleh sebab-sebab yang lain memang karena sakit sendiri seperti itu ya jadi ini adalah termasuk salah satu gejala ya seseorang itu terkena gangguan jin. Kemudian yang kedua adalah berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menolak ataupun tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya ataupun juga tidak mau dia mengerjakan ibadah ibadah salat. Ya yang mana ibadah salat adalah merupakan kewajiban bagi bagi orang Islam ataupun juga e, semua bentuk-bentuk ketaatan yang lainnya ya seperti ibadah puasa ya ibadah e, apa namanya? ibadah-ibadah yang lainnya ya yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tidak mau sedekah, tidak mau berpuasa ya baik puasa yang sunnah ataupun puasa yang wajib ya tapi kalau puasa yang diharamkan biasanya dia dia mau ya padahal puasa yang diharamkan ya ini sangat banyak sekali akan tapi karena memang tujuannya itu bukan untuk pahala makanya puasanya ini jadi jadi diharamkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah gejala-gejala ketika sadar dalam kondisi sadar yang ketiga adalah linglung. Ya. Yang dimaksud di sini adalah bingung ya pikirannya ini tidak tidak menentu ya ketika mel akan melakukan sesuatu dia bingung untuk memutuskan suatu sesuatu tersebut, ya tidak, Buat. ya pikirannya sangat bingung, dia mau melakukan apa, ya inilah dia e, ciri dari orang yang e, ataupun gejala jin itu masuk ke dalam ke dalam tubuhnya, ya, karena jin ini ya kita Sebelumnya kita sudah jelaskan yaitu jin ini biasa merusak bagian-bagian saraf otaknya, ya karena kalau bagian otak saraf uh, saraf otak ini ya satu saja terputus itu biasanya yang lain jadi jadi bermasalah, ya maka termasuk juga dia kadang nggak diputusnya, akan tapi dia dia halang-halangi yang seharusnya darah itu mengalir ke saraf itu, ya akan tapi dia dia halang-halangi bagian-bagian tersebut, ya sehingga membuat orang tersebut linglung. Ya, ataupun bingung ya, dalam memutuskan dalam memutuskan sesuatu. Kemudian yang keempat adalah lesu dan malas. Nah, lesu dan malas ini juga adalah termasuk dari gejala dari jin itu masuk ke dalam ke dalam tubuh manusia. Ya. Karena ada juga tipe orang yang terkena gangguan jin itu ada dia tipenya ini modelnya itu semakin semakin kuat. Ya. Ada juga yang model tipenya ini ya. Ketika dia kemasukan jin, ya, ini ada juga tipenya. Dia itu jadi sangat malas sekali, apalagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat, sangat berat sekali, ya. Apalagi, udah dengar azan, dia akan semakin, akan semakin malas, dan dia akan mencoba menutup bagian-bagian telinganya. Kemudian, yang kelima adalah epilepsi, yaitu apa yang sering kita sebut. Dengan kekejangan bagian-bagian saraf, ya ini sering kejang di di bagian sarafnya. Ini adalah termasuk dalam kondisi epilepsi. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kembali gejala-gejala jin masuk ke dalam tubuh manusia dalam kondisi ataupun dalam keadaan sadar. Ya tadi kita sudah sebutkan yaitu epilepsi ya ataupun biasa disebut dengan uh, kekejangan pada pada bagian pada bagian sarafnya ya dan biasanya ini terkadang bisa orang tersebut bisa tiba-tiba uh, pingsan Ya, tapi e, pada episode e, episode episode sebelumnya kita telah menjelaskan berkaitan dengan epilepsi ini, ya bahwasanya epilepsi ini adalah termasuk ciri ataupun termasuk juga dalam e, satu penyakit medis yang mana kalau dari segi medis ini ada penyakit ini ya akan tapi ini adalah menjadi E, ciri ataupun gejala seseorang itu terkena terkena gangguan jin adalah termasuk di dalamnya adalah epilepsi. Jadi epilepsi itu bukan karena bukan karena gangguan jin ya akan tapi ini adalah menjadi gejala-gejala saja. Ya karena bisa saja jin tersebut ya memainkan bagian bagian saraf seseorang sehingga ya bagian sarafnya ini menjadi menjadi kejang ya karena kalau jin ini dia sudah menguasai tubuh seseorang ya, dia bisa uh, sesuka hatinya yang mau dia kendalikan bagaimanapun ya sebelum uh, sebagaimana pada kisah dari Syekh Wahid Abdussalam Bali yang dia merukyah ya seseorang yang dia ketika itu ke, terjadi dialog dengan jin tersebut disuruhnya tangannya ini jangan sampai dia disuruh menguasai bagian tangannya tapi dia sudah menguasai bagian otaknya ya jadi tangannya ini dipegang sampai 3 sampai 5 orang yang sangat kuat itu tidak bisa dia tidak bisa dibengkokkan padahal yang memegangi adalah orang yang orang yang sangat kuat ya sampai 2 sampai 3 3 orang akan tapi tidak tidak bisa ya kemudian syekh tersebut mengatakan sudah cukup ya maka kemudian tangan tersebut pun menjadi lemas kembali jadi kalau jin ataupun setan yang dia sudah menguasai bagian saraf-saraf otak, maka mereka akan sangat mudah sekali untuk menguasai seluruh bagian-bagian tubuh yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah merasa sakit pada salah satu anggota tubuh. Ya, sedangkan pengobatan medis tidak mampu untuk menyembuhkannya. Jadi sakit dia pada bagian-bagian tertentu ataupun bahkan E, penyakitnya ini dia tidak terlihat dari dari medis ya, sudah dicek ya ke beberapa rumah sakit akan tapi penyakitnya ini tidak tidak nampak apa penyebab penyakitnya akan tapi ada sakitnya itu nah, seperti itu nah, bisa saja ini adalah ulah ataupun perbuatan dari dari bangsa jin jadi jin mereka ya sangat suka sekali yang seperti ini terkadang mereka e, nebeng ya di pada bagian pada penyakit penyakit medis ya, misalnya penyakit tumor ataupun penyakit kista ya, walaupun ya jin itu terkadang nebeng di penyakit penyakit yang seperti ini atau terkadang perutnya itu terasa sangat sakit tapi ketika dicek ke medis dicek ke rumah sakit penyakitnya ini tidak tidak ada ya, ataupun di bagian E, lututnya ataupun bagian tangannya e, terasa sakit, akan tapi ketika dicek, ketika diperiksa ke rumah sakit penyakitnya tidak ada. Nah ini bisa saja ini adalah karena gangguan gangguan jin ya dan harus segera harus segera diatasi. Ya bukan malah bukan malah dibiarkan ataupun malah mendatangi mendatangi dukun ya ataupun disebut dengan orang pintar e, paranormal dan lain dan lain sebagainya ya. Jadi itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu adalah beberapa gejala seseorang yang terkena gangguan jin dalam keadaan dalam keadaan sadar ya kemudian kita lanjutkan ya yaitu berkaitan dengan karakter penting seorang seorang terapis ya, ataupun seorang perukiah nah, jadi bagaimana ya seseorang ini dia bisa disebut sebagai seorang perukiah yang syariah Ya, karena kalau perukiah-perukiah yang lainnya yang dia tidak syar'i tentunya tidak membutuhkan syarat-syarat ini ya, tidak membutuhkan syarat-syarat ini tapi kalau yang dia perukiah yang syariah ya dia membutuhkan beberapa syarat yang nantinya akan kita akan kita sebutkan di sini syekh menyebutkan ya mengobati orang kesurupan itu tidaklah semudah yang diperkirakan ya, jadi mengobati orang yang dalam kondisi kesurupan itu tidak tidak mudah seperti yang seperti yang dilihat. Ya, kadang orang mengatakan dia cuma ah tinggal dibacakan aja ayat-ayat Al-Qur'an dia langsung langsung keluar. Ya, kalau mudah tentunya semua orang bisa jadi bisa jadi perukiah. Ya, walaupun ya pada asalnya rukiah ini adalah sangat mudah, tapi rukiah yang dia rukiah untuk untuk mandiri, ya, rukiah untuk untuk diri sendiri ini dia yang yang mudah. Ya, tapi ketika merukiah orang lain, ketika kita tidak mengetahui eh, teknik-tekniknya, ya, tidak mengetahui bagaimana seseorang itu bisa disebut sebagai perukiah yang syariah, ya, maka ini akan akan sulit sekali, ya. Karena ya, maka itu seorang terapis harus memiliki beberapa karakter-karakter berikut ini, harus memiliki eh, beberapa syarat-syarat berikut ini. Di sini Syekh menyebutkan ada sekitar 11 uh, syarat ya, 11 karakter seseorang itu menjadi menjadi seorang terapis ataupun menjadi seorang seorang perukiah. Ya. Yang pertama adalah berakidahkan ya salafus saleh ya semoga Allah meridhai mereka semua yang merupakan akidah yang bersih dan akidah yang akidah yang jernih ya, jadi seorang terapis seorang perukiah itu harus memiliki akidah yang akidah yang murni akidah yang bersih akidah yang tidak tercampuri dengan dengan kesyirikan ya karena kalau seorang perukiah ya akidahnya tercampuri dengan kesyirikan Nah, tentunya ketika dia menyuruh atau mengobati pasiennya ya pastinya akan dicampur dengan dengan kesyirikan. Ya tentunya nantinya dia akan memberikan jimat kepada orang tersebut ya kepada pasiennya ya ataupun nantinya akan dibuatkan eh, diberinya mantra-mantra eh, ataupun amalan-amalan yang amalan-amalan ini adalah mengandung mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ataupun melarang seseorang uh, menyuruh seseorang untuk memberi uh, kurban ya ataupun menyembelih hewan untuk un untuk syelton. maka seseorang ketika dia menjadi seorang terapis ya seorang perukiah dia harus memiliki akidah yang akidah yang lurus akidah yang bersih akidah yang jernih dari perbuat akidah yang dari kesyirikan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kalau tidak nanti ketika meruqyah si pasien meminta diberi tumbal ataupun meminta sesajen, ya tentunya peruqyah ini akan akan memberi. Ya karena ini pernah ya sering kejadian ya ada seorang yang kesurupan ya dia hanya meminta taruhlah bunga di pohon sana ada sebuah tempat ya ada pohonnya ini ada di sebuah tempat ya kemudian dia hanya meminta taruhkan bunga di sana ini perukiahnya kalau yang dia tidak tahu ya ini adalah tujuan dari si pasien ini orang yang dirukiah ini itu adalah tujuannya adalah untuk sesajen untuk jin penunggu yang ada yang ada di pohon itu karena dia katakan ya jin yang di sana itu sangat sangat marah maka kasihlah bunga kepadanya agar tidak agar tidak marah Nah, inilah kalau akidah ya. Akidah dari seorang perukiah tidak lurus ya, maka dia bisa tertipu, bisa bisa terkecoh. Aku akan keluar dari tubuh si fulan kalau aku dikasih dikasih bunga. Bunga apa? Ya saya meminta bunga tujuh rupa ataupun tujuh warna ataupun bunga tujuh macam dan lain dan lain sebagainya. Jadi seorang perukiah harus lurus akidahnya. Harus memiliki akidah yang akidah yang bersih dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Kalau tidak dia akan tertipu oleh godaan godaan setan tersebut yang masuk ke dalam tubuh ke dalam tubuh si pasien tersebut. Kemudian yang kedua, mengamalkan prinsip tauhid yang murni dalam ucapan maupun perbuatannya. Jadi dia mengamalkan ya prinsip-prinsip yang ada dalam tauhid tersebut bukan hanya dia hanya mengetahui saja akan tapi ketika berhadapan dengan setan dia tahu kalau yang dia lakukan ini adalah salah akan tapi dia ah daripada nggak sembuh daripada aku eh, apa namanya capek merukiahnya udahlah ikuti aja apa yang apa yang dimau oleh oleh jin tersebut nah ini dia yang ber, berbahaya jadi kalau seorang perukiah yang dia tidak mengamalkan prinsip tauhid yang murni dalam ucapannya ataupun dalam perbuatannya, ya maka ini sangat 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 e, berbahaya sekali bagi seorang yang di, e, bagi pasiennya seperti itu, bagi pasiennya sangat berbahaya dan bagi perukiahnya juga sangat berbahaya karena bisa terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, daripada capek aku merukiahnya, ya membacanya sudah berhari-hari tidak sembuh-sembuh, jinnya cuman minta ini saja udahlah ikuti aja lah. Um, itu kan mudah. Nah, memang mudah tapi situ terkadang mengandung ya kesyirikan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana seseorang yang dia hanya uh, mengorbankan seekor lalat saja Ya, padahal hanya seekor lalat saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan huwa ya, dia masuk ke dalam ke dalam api neraka padahal hanya seekor lalat sangat mudah hewan yang sangat hina kita katakan ya tapi dia sebutkan oleh Nabi dia masuk ke dalam ke dalam neraka ya min jangan makanya jangan sepele ya terhadap hal-hal yang hal-hal yang kecil yang di dalamnya ada mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya karakter yang selanjutnya yaitu meyakini bahwasanya kalamullah ya ataupun Al-Qur'an itu tidak memberikan pengaruh terhadap jin dan syaitan kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bacaan-bacaan yang kita bacakan ini tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan reaksi apa-apa kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jin tersebut mau keluar dari tubuh seseorang ataupun tidak, ini semuanya adalah izin dari dari Allah Subhanahu wa taala. Ya akan tapi Allah Subhanahu wa taala ya telah menjanjikan bahwasanya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa bahwasanya kami telah menurunkan Al-Qur'an adalah untuk obat ya. jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah sebagai sebagai obat ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya innallaha la yukhliful ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa tidak akan pernah menyelisihi janji-janjinya Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan A, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan akan memberikan A. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan B, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan memberikan B tersebut. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut memang mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya, pembahasan kita ini berkaitan dengan karakter penting seorang terapis setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi seorang terapis itu tidak meyakini ya jangan meyakini bahwasanya yang memberikan reaksi yang memberikan pengaruh adalah Al-Qur'an itu sendiri ya tanpa menyandarkannya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak tidak diperbolehkan bahwasanya Al-Qur'an itu memberikan pengaruh kepada jin ataupun syaitan semuanya adalah atas izin dari dari Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang keempat yaitu mengetahui ya serba-serbi jin dan serba-serba serba-serbi uh, serba jin dan syaitan macam-macam jin dan syaitan dia harus harus tahu ya harus tahu seluk beluk dari jin ini bagaimana karakternya kalau nanti jinnya seperti ini itu bagaimana cara cara penanganannya dia harus harus mengetahui karena jin ini bermacam-macam ya, sangat banyak sekali ya, kalau dalam sebuah hadis itu disebutkan oleh rasul saw itu ada ada tiga macam yaitu ya yang mana pada kesempatan kesempatan sebelumnya kita telah membahas ya berkaitan dengan macam-macam macam-macam jin ada jin yang dia uh, terbang ya memang itu kebiasaannya mereka terbang ya terbang ke sana kemari ini dia jin yang sangat yang sangat ringan ya kemudian e, macam jin yang kedua ada yang dia e, tinggal di dia menetap di suatu suatu tempat ya menetap di gunung-gunung jadi kalau ada orang yang kesurupan dia dari gunung ini adalah jin-jin yang menetap yang biasanya ini adalah yang karena terganggu terusik oleh oleh manusia. Ya ada juga jin-jin yang dia berubah wujud ya menjadi ular, kala jengking dan lain dan lain sebagainya. Maka dia harus harus mengetahui yang berkaitan dengan uh, seluk-beluk dari alam jin dan dan Shelton ini. Makanya buku yang kita bahas ini ini adalah buku yang sangat luar biasa sekali yang mana di dalamnya dijelaskan ya berkaitan dengan seluk-beluk alam jin dimulai dari penciptaan jin itu sendiri ya sampai cara jin itu mengganggu mengganggu manusia ya masya Allah ya kemudian kita lanjutkan yang kelima yaitu mengetahui celah masuknya seton ya, jadi seorang perukia seorang terapis itu harus mengetahui celah ataupun pintu masuk seton ke dalam ke dalam tubuh manusia ya, karena celah pintu masuk Seton ke dalam tubuh manusia ini sangat sangat banyak sekali Ya, bisa dia dari sifat, ya bisa juga dia dari dari perbuatan yang dilakukan oleh oleh orang tersebut. Ya. Kemudian ini kita ya, di sini Syekh memberikan contoh ya Syekh Wahid Abdul Salam Bali memberikan contoh yaitu contoh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya perhatikan apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika jin berkata kepadanya ya ketika jin tersebut Ya berkata kepada Syekhul Islam Ibn Uthaymiyah, ya, aku akan keluar ya sebagai karomah ataupun sebagai bentuk pemuliaan ya bentuk uh, memuliakan Syekhul Islam Ibn Uthaymiyah ini bagimu. Ya, namun apa yang diucapkan oleh oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya kalau kita dikatakan tersebut ah, mantap nih jinnya tunduk kepada kepadaku tapi ya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan tidak tetapi kamu keluar dari tubuh orang ini karena menaati Allah dan Rasulnya jadi ketika jin tersebut mengatakan seperti itu, baiklah aku akan keluarkan aku kesakitan jangan tapi katakanlah kepadanya aku keluar kamu keluar dari tubuh si pasien ini itu karena ketaatan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bentuk ketaatannya? Ya, ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala ya melarang seseorang itu melakukan melakukan kezaliman ya sedangkan jin sudah melakukan kezaliman kepada kepada manusia. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala ketika jin tersebut mengikuti apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka jin tersebut berarti mengikuti ketaatan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena seorang bukan karena seorang perukiah tersebut ya, Maka seorang perukiah harus mengetahui ya dari jalan mana jin tersebut ya, dari pintu mana masuknya setan tersebut. Bisa dia dari pintu kesombongan. Ya, kalau sudah dipuji oleh setan seperti itu kan tentunya kita akan akan menjadi sombong, akan menjadi E, tinggi hati kita. Ah, rupanya jin ini patuh dia kepadaku. Jadi kalau bukan aku yang merukiahnya dia tidak akan tidak akan keluar dari dari tubuh orang ini. Nah, ini dia menjadi sini jin itu masuk ke dalam tubuh ya seorang seorang terapis. Jadi ketika merukiah orang lain dia sudah menyombongkan sudah menyombongkan diri. Jadi seorang perukiahnya juga perlu perlu dirukiah kalau modelnya modelnya seperti ini. Ya karena dia juga sendiri adalah sombong ya. Nah, bisa juga jin itu masuk melalui pintu marah ya sebagaimana sebelumnya kita telah menjelaskan berkaitan dengan dengan marah ini jadi setan jin ini sangat senang sekali ketika melihat orang melihat orang marah ya bahkan dia semakin ya memberikan bisikan-bisikan agar orang tersebut semakin semakin marah ya ataupun juga bisa melalui, masuk melalui pintu hasad nah, hasad ini nanti ya masuk ke penyakit-penyakit ain ya hasad dan ain ini dia biasa e, berkaitan nah, seperti itu, ya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemudian di, di, penulis melanjutkan kalau bukan karena beliau mengetahui celah-celah masuknya syaitan, niscaya beliau tidak akan berkata demikian ya. jadi syaikhul Islam Ibnu Taimiyah karena beliau mengetahui pintu-pintu masuk syaitan, celah-celah masuk syaitan, ya maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah langsung memotongnya, ya, engkau keluar karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karenaku. Karena aku tidak ada apa-apanya, ya, kecuali semuanya adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan ya aku keluar ya tubuh, tubuh orang ini karena uh, ketakwaanmu. Ya tidak. Ya, ini dia mem memuji kita. Ini tidak tidak diperbolehkan. Jangan kamu keluar karena aku akan tapi keluarlah karena mentaati Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Nah, jadi seorang perukiah harus mengetahui celah masuknya syaitan ke dalam ke dalam dirinya juga. Yang keenam ya dianjurkan bagi seorang penerapi itu statusnya sudah sudah menikah. Ya ini bukan syarat mutlak kalau yang ini ya. Yang dia sudah sudah menikah, jadi tidak harus uh, jadi orang yang belum menikah, jadi tidak boleh menjadi seorang seorang perukiah tidak harus seperti itu. ini hanya syarat tambahan saja. ya karena apa tujuannya adalah kalau yang dia uh, belum menikah, ketika misalnya yang dirukiahnya adalah seorang uh, perempuan, ya seorang gadis, ya ataupun ohnya seorang perempuan yang dia cantik misalnya maka bisa saja dia ter terfitnah, ya sehingga tidak dia melakukan keharaman-keharaman yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi membuka pintu-pintu fitnah fitnah yang lainnya apalagi ya nantiinya ketika meruqyah yang dirukyah perempuan ya kalau tidak ada istrinya tentunya nanti si pasien ini dia akan akan sendirian ya jadi hanya hanya berdua saja nah, di sini membuka pintu-pintu celah pintu celah, e, e, celah masuknya setan juga dari dari yang lainnya ya makanya tetap ketika merukyah, itu juga di diperhatikan ya diperhatikan apa sesuai dengan syariat Islam ataukah tidak apakah menyelisih syariat Islam atau atau tidak ya kalau berdua-duaan walaupun tujuannya adalah untuk merukyah, ini tentunya sangat sangat berbahaya juga ya kalau setannya tersebut dia bereaksi siapa yang mau memegangi ya kalau sama-sama dia ada mahramnya masih bisa tapi ketika tidak ada mahramnya ya ini sangat sangat rawan sekali ya karena dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya janganlah kalian berdua-duaan karena yang ketiganya adalah adalah setan. Ya di sini adalah laki-laki dan laki-laki dan perempuan yang bukan yang bukan mahram. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka di sini menyebut dianjurkan jadi dianjurkan bagi seorang penerapi yaitu adalah orang yang orang yang sudah menikah. Jadi seorang penerapi, seorang perukiah diusahakan dia adalah orang yang orang yang sudah menikah agar dia tidak terfitnah agar tidak ada celah lagi jin tersebut itu menggoda yang memberikan fitnah kepada kepada manusia. Ya, kalau yang di rukiah wanita yang cantik ya maka dia bisa bisa terfitnah ya sudah selesai mungkin bisa ada tempat tempat penyalurannya kalau dia tidak dia belum menikah ya maka ini bisa menimbulkan ya maksiat-maksiat yang lainnya kemudian yang ketujuh karakter bagi seorang perukiah ya adalah menjauhi perkara haram yang membuat syaitan menguasai manusia ya, menjauhi perkara haram yang membuat syaitan menguasai menguasai manusia. Jadi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus kita jauhi, harus kita hindari. Ya, jadi seorang perukiah ini harus senantiasa ya hidupnya itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rukiah ini adalah doa. Ya, rukiah adalah doa. Ketika seseorang tersebut ya merukiah orang lain ya, berdoa agar orang lain diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tapi dia masih melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu doanya ini akan tumpul ya, doanya ini akan terhalang karena kemaksiatan tersebut ya, makanya tidak heran ya jangan heran kalau ada seorang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an akan tapi terkadang reaksinya ini tidak seampuh dengan orang yang dia lebih bertakwa lagi kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala e, dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu reaksinya reaksinya akan akan berbeda. Ya. Karena doanya ini orang yang bermaksiat itu di terhalang karena karena maksiatnya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi seorang perukiah itu harus menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ya. taala. Tapi ini bukan khusus ya, bukan khusus untuk perukiah saja. Ya umum secara umum ya, semua manusia itu harus menjauhi dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya terlebih lagi bagi seorang Beruqiyah. dia berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala agar doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ampuh dan memiliki reaksi kepada orang yang sedang diruqyah tersebut. Kemudian yang kedelapan, hendaknya melakukan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat setan menjadi semakin terhina. Jadi ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu berarti sama saja kita menghinakan menghinakan setan. Ya, setan ini harus kita harus kita hinakan karena dia adalah merupakan musuh bagi bagi kita. Kalau musuh kita sanjung-sanjung, wah dia semakin menjadi jadikan seperti itu. Jadi yang namanya musuh harus kita harus kita hinakan agar dia takut kepada manusia tapi kalau musuhnya disanjung-sanjung, dia akan akan semakin berani kepada kepada manusia tersebut. Jadi jangan pernah ya menyanjung menyanjung musuh ya apalagi Satu. menjadikannya itu sebagai sebagai lawan eh, sebagai kawan. Ini naun min Jangan pernah kita menjadikan Shelton ini menjadi kawan kita ataupun kita menjadikan setan ini menjadi menjadi mulia. Kita hinakan mereka, cara menghinakannya bagaimana? Dengan ketaatan kepada kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya insyaallah ya akan kita lanjutkan kembali ya nantinya pembahasan kita pada episode-episode selanjutnya ya dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semuanya dari gangguan-gangguan setan baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.